Nak nombor berapa? 1 sampai 21. 21. Oh, bijak ya yang terakhir. Baiklah. Macam tak boleh nak bagi je. Takkan tak boleh main tipis awak, ke kot? Awak bijak kan? Ya kerana... mungkin... Saya tak nampak. Saya rabun lho. Saya tak nampak paper tu. Tak apa. Kenalah. Memang tak apalah. Mungkin tak cemas awak kan. Sebab memandangkan awak kena dengan nombor 21 itu adalah album daripada awak punya album sendiri. Ha, nampak tak? So, alhamdulillah. Ini pun... Lagu apa ni? Lagu apa-apalah daripada album sendiri kau rasa. Okay. Tak lama ya. 10 saat sahaja. Jangan meminta-minta ya. Bila meminta-minta maknanya sampai setengah jam. Kau kenapa? Okay. 10 saat dari sekarang album sendiri. Silakan. Berikan aku sedikit masa menceritakan tentang sang rasa. Sampai situ saja. Sang rasa. Lonceng sudah berbunyi ya. Tajuknya sang rasa. Yeah. Sang rasa. Tajuknya apa tu? Sang rasa. Sang rasa ya. Yeah. Sejuta cerita sang rasa. Oh, kita begitu. Tuju itu antara judulnya. Ya, judulnya. Cuma dengar saja ya. Baik. Kita teruskan lagi. Nombor yang nombor satu itu album sendiri. Nombor lainnya bagaimana? Nombor macam mana ni? Dalam mata saya nombor macam nombor dua, nombor tiga. Mana lagi senang? Okey, nombor satu. Cepat. Nombor apa ni? Dua okay, lah. Nombor dua. I suka. Ya Allah. Awak, lagu ini juga hasilnya, terhasilnya juga daripada negara kelahiran bapa awak. Ya? Indonesia. Keroncong. Datuk. Mampus. Silakan ya. Sekejap lagu keroncong lagu apa? Ya, tak ada nak cuba-cuba, tak ada nak fikir-fikir. Lirik tak tahu. 10 saat dari sekarang kau buat sendiri pun tak apa. 10 saat dari sekarang ya, kita ada juri ya. 10 saat ya, dari ya. Sekarang. Lagu apa ni? Keroncong, tolong. Bila aku kena. Apa ni? Ini lagu Nur Kak Ani ni. Habis di situ. Allah, tak ingat nampaknya keroncongnya saja. Okey. Hati. Yelah, tema dia pun minta-minta lagu album sendiri, kau rasa? Aku geram ni, nombor 21 macam nak singkirkan je. Okay. Nombor 3 pula kali ni. Macam nombor 3, ya? Baiklah, nombor 3. Awak macam memerhatikan saya punya kertas, kan? Okay. Dah tahu dah. Kita berada dalam satu negara yang sangat makmur, aman sentosa. Mampus betul lagi juga. Kita akan menyambut hari kemerdekaan ya, tanggal 31 Ogos. Irama Malaysia ada dikenaki menyanyikan lagu Irama Malaysia. Okay. 10 saat diberikan untuk anda. Cepat cemas. Sungguh gemilang negeriku yang ku puja, oh tanah airku. Di merata dunia harum semerbak namamu, oh Malaysia. Wah, gitu. Okeylah, sebab nyanyi kat ada Malaysia itu kan tepuklah sikit. Tetapi, tepukan itu tidak membawa erti yang bermakna jika juri profesional kita pada malam ini tidak suka ataupun tidak suka. Begitulah lebih kurangnya. Kita tanya kepada juri profesional kita pada malam ini, kami datangkan, kalau minggu lepas kami bawakan daripada tanah seberang, ya, tak jauh ya, daripada Thailand ya. Malam ini kami bawakan juga daripada dekat-dekat negara kita, daripada Brunei Darussalam. Oh, okey, ya kan? Ya betul. Lama. Kita tanya kepada juri profesional kita macam mana juri profesional kita? Sebelah I je, okey. Pendapat kita sendiri macam mana? Okey ke tidak? Okey ke tidak? Jangan tengok saya ya. Okey, dia kata okey. So, dia cakap best. Amboi, kau punya suka kan? Nampak tak? Abang Ajai macam jealous je. Sebab masa dia tak dapat ya. Ya ke? Dia tak suka.